Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supran Fuad. Kali ini saya akan membuat bio baterai ya. Kita akan membukanya ya. Langkah pertama pastikan kita cari celah ya. Kita cari celah seperti ini. Ini akan kita keluarkan. Ambil batang karbonnya. Boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan tangan. Nah, ini batang karbonnya ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya membuat bio baterai dari pisang. Saya menggunakan garpu atau sendok ini ya. Kita isi sampai penuh dan padat. Nah, seperti ini. Lalu kita rapihkan. Fungsi lakban ini adalah untuk merekatkan antara tutup atas dan bagian bawah baterai ya. Sekarang kita akan menggunakan baterai pisang ini, kita akan rangkai ke rangkaian listrik ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan papan rangkaian ya, papan rangkaian ini akan kita rangkai ya, akan kita rangkai seperti ini ya. Di sini ada saklar, kemudian ini kabelnya, ini kabel untuk tutup positif, ini kabel untuk tutup negatif. Kemudian ini LED ya. Nah, ini sebagai lampu atau hambatan lampu atau beban ya. LED yang saya gunakan ini adalah LED 3 volt ya. LED 3 volt. Kita ukur ya. Nanti sambil diperlihatkan. Baterai yang ini akan saya ukur. 1,45 ya. Nah, ini yang satunya saya ukur 1,49 ya. Yang satu 1,45, yang satu 1,49. Sehingga kalau ini kita gabungkan, maka akan didapatkan jumlah total voltnya adalah 2,94. Nah, ini adalah 3 volt. Jadi ini akan hidup ketika mendekati 3 volt ya. 2,9 berarti sudah mendekati 3 volt, seharusnya hidup ya. Kita akan coba ke dalam rangkaian listrik ya. Oke, kita rangkai secara seri saja sehingga baterainya, voltasenya bertambah. Oke, kita rangkai seperti ini. Kita rangkai seperti ini ya. Nah, hidup ya.